Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan interview bersama salah seorang petani yang sudah cukup berpengalaman. Beliau menjadi petani sekitar hampir 50 tahun. Tentu dengan pengalaman beliau, kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan penggunaan pestisida, terkhusus untuk mengatasi berbagai organisme pengganggu tumbuhan. Dengan beliau, Bapak Suradi, kita wawancara beliau karena beliau sudah di samping saya. Apa kabar Pak Suradi? Alhamdulillah ya. Baik ya Pak ya. Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, jadi kami di sini ingin mewawancara Bapak terkait beberapa hal, yaitu tentang penggunaan pestisida terkhusus untuk mengatasi gulma Pak, atau rumput, kemudian serangga utama dan penyakitnya Pak pada tanaman Pak. Bapak kan sudah menjadi petani cukup lama Pak. Nah, untuk beberapa yang ingin saya tanyakan itu Pak, kira-kira untuk mengatasi semacam kayak serangga yang ada di tanaman Bapak itu, atau untuk mengatasi jamur ataupun rumput yang ada di tanaman Bapak itu, kira-kira Bapak memakai produk apa Pak? Kalau produknya itu produk apa itu namanya? Sigenta. Sigenta ya. Itu untuk apa Pak Sigenta? Sigenta kan untuk istilahnya racun-racun banyak keluaran dari itu. Cuma saya pakai yang merek itu, yang merek Enduro. Apa Pak? Enduro. Enduro. Ya, yang untuk serangga. Itu maksudnya. Untuk serangga. Iya. Untuk serangga. Ulat-ulat, rayap. Undang untuk ininya Pak, untuk rumputnya apa Pak? Untuk rumputnya itu kalau yang bagus sebetulnya pakai rundap. Rundap. Cuma karena harganya mahal, ngambilnya agak murah. Hmm. Nah, pakai pilar. Itu harganya kan? Pilar. Harganya murah Pak? Agak murah. Terus apa lagi Pak? Ya, pakai bubuannya itu yang harga 2.500 itu kan ya. Bubuknya untuk nambahin nyampur. Itu bahan apa itu Pak? Campuran atau? Campuran. Istilahnya campuran. Ada batang-batang kayu, kalau sempat itu mati kayu kan. Itu. Kalau itunya kan untuk rumputnya, kalau ada batang kayu-kayu kan harus campur itu. Itu untuk kayu besar ya Pak? Kayu besar itu. Termasuk rumputnya gagal mati juga kan. Itu. Terus untuk jamurnya Pak, apa Pak untuk jamur? Kalau jamur khusus untuk tanaman pakai anu apa itu tadi itu? Entrakol. Bukan. EC45 itu apa namanya? Yang bubuan itu yang kuning ya. EC45. Mengenai antrakol enggak Pak? Enggak. Selain itu Pak? Itu untuk keriting, Selain untuk jamur itu apa Pak? Ya itu untuk jamur, untuk jamur. Misalnya ngambil yang tepat sasaran Pak, kan kalau jamur kan harus kasih jamur. Iya. Kalau jamur namanya semut-semut, pakai racun khusus semut kan. Jadi sekali sebenarnya semut tapi mati. Jadi itu yang disasar itu langsung ya Pak, serangga langsung atau jamur langsung jemur itu Pak? Iya, jadi ya sekali nyemprot itu istilahnya yang untuk jamur dikasih, untuk racun namanya dikasih campur juga kan. Jadi sekali lewat kena jamurnya, kena namanya, kena juga. Biasanya untuk penggunaannya Pak dalam takaran berapa Pak? Takaran satu sendok yang buku ada juga untuk jamur kan? Sendok untuk jamur ya Pak? Ya, kalau untuk racunnya, untuk serangganya itu satu tutupnya itu. Satu tutup dari produk itu ya Pak? Dari produk itu ya, satu tutupnya, satu tangki. Kalau misalnya penggunaan itu per tangki Pak, kira-kira dalam satu hektar itu butuh berapa tangki Pak? Dalam satu hektar itu ya sekitar 30 tangki. 30 tangki? Iya, 30 tangki. Jadi kalau dosis dalam 1 hektar itu berapa liter kira-kira dosis dalam 1 hektar untuk pestisidanya sendiri Pak? Kalau sebelum dicampur air.
Endurenya itu kira-kira 800 mili, ya, 800 mili. kurang 1 liter. Dicampur air. Berapa airnya, Pak? Ya, airnya penuh tank. Air. Itu kan 14 penuh liter. Ring. Penuh tank 14 liter, ya, Pak? Iya. Racun satu tutup. Nah, yang untuk jamur itu satu sendok, makan itu kan, itu penuh 14 liter tank itu. Terus waktu penyemprotan, Pak, apakah dilakukan pagi atau sore hari, Pak, penyemprotannya? Kalau bagus itu, bagusnya, ya. Kalau pacak itu pagi-pagi atau sore? Pagi atau sore, iya. Pak, ya. Tapi nggak mungkin kalau nak nyemprot pagi sama sore, tetap iya. Seharian kan? Itu. Ada waktu seharian juga ya, Pak, ya? Iya. Kira-kira, Pak, dalam penyemprotan itu, kalau dalam satu minggu itu berapa kali? Dua kali ya? Iya, biasanya kalau hari Kamis semprot, dua kali. Nanti Senin semprot lagi. Kamis, berarti Senin semprot. Selat-selat Senin, minggu harus semprot. Gitu, dua kali seminggu. Tapi ya, kalau sudah disemprot itu kan sekali gitu, racunnya dikurangi dikit, tidak kurang. Macam yang itu pertama itu. Terus, saat Bapak menyemprotkan bahan kimia itu, Pak, apakah Bapak memakai alat pelindung diri, Pak? Enggak. Sudah biasa. Atau baju juga. Biasa ya, Pak? Iya. Terus, untuk angin, Pak, apakah melawan arah angin atau enggak, Pak, saat menyemprot? Atau tidak mempertimbangkan angin, Pak? Ya, istilahnya kalau nyemprotnya kan maju sana, maju sini. Berarti kalau lawan angin berarti kita agak dasar kan. Oh, iya. Kalau lawan angin kita agak dasar. Agak dasar. Iya. Kalau kita yang istilahnya angin ke sana kita dari sini agak tinggi kan, jadi sebarnya kan kuat. Terus apakah pernah, Pak, Bapak sambil nyemprot itu sambil merokok juga pernah? Enggak. Keracunan bahaya. Terus selain itu, Pak, apakah pernah juga penyemprotan itu dilakukan sebelum panen gitu, Pak? Ya sebelum panen ya, harus dilakukan nyemprot. Itu jangka waktu sebelum panen berapa, Pak? Berapa hari? Pokoknya ini? Kalau sudah mulai nyemprot seminggu dua kali harus disemprot. Mencegah kan? Cuma ya maksudnya dikurangi. Misalnya kan hari ini panen, Pak. Nah, dari sebelum panen itu berapa hari kira-kira boleh disemprot, Pak? Ya seandainya sekarang panen, besok langsung semprot. Oh, besoknya. Nah, seminggu kan dua kali juga mungkin. Iya. Nah, nanti habis panen, semprot lagi. Bukan besok nanti panen, sekarang semprot, bukan. Terus dalam Bapak percampuran itu, Pak, dengan air itu, Pak, apakah Bapak mencampur satu produk atau dicampur-campur dengan produk lain, Pak? Hanya satu produk aja yang dicampur air? Enggak, barengan itu. Yang untuk kama, berarti untuk kama, iya, bareng, dicampur jadi satu tank, Pak? Satu tank, masukkan ke situ, tank kasih banyak penuh, sudah 14 liter lalu semprot, kan? Lalu satu-satu, habis tenaga, nak ulang-ulang. Kira-kira untuk biaya yang dihabiskan itu, Pak, untuk beli kayak produknya itu berapa, Pak? Kira-kira biaya yang Bapak habiskan? Ya itu kalau dulu itu harganya kan agak murah, kalau sekarang kan mahal. Yang dulu yang 380. Kira-kira dalam 1 hektar tuh habis berapa uang, Pak, untuk beli bahan kimianya itu? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau aku uangnya kan tepat sasaran, enggak royal obat. Kalau uang kan berarti Bapak enggak terlalu royal obat. Enggak. Kira-kira berapa, Pak, kira-kira? Kira-kira kalau 1 hektar itu sekitar 600-an. 600.000 ya, Pak, ya? Untuk nyawa, ya kan? 600.000 untuk pastinya. Untuk anu daunnya, untuk anu jamurnya, untuk racunnya hama, itu per hektarnya 600.000. Tapi kalau nak dilayani itu, nggak cukup 1.500.000. Nggak cukup, ya, Pak? Nggak cukup. Macam-macam upah dibelikan, ada pelekat, ya, ada apa, kan? Ada yang pelekatnya, iya. Itu kalau bisa itu ngirit biaya tapi hasil banyak. Nah, di situ yang penting tepat sasaran, pas waktunya harus, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau hama sudah mulai masuk itu tambah parah lagi ngurusin. Oke, Pak, jadi itu, Pak, beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, Pak, terkait dari penggunaan pestisida yang Bapak Nah, itu ada.
Ya. Kalau ada ulat tanah. Ulat tanah, apa pak itu? Ulat tanah itu yang ulat kuning, kan dia keluarnya malam. Iya, terus gimana itu cara nyemprotnya, mbak? Nyemprotnya malam. Ulat tanah. Mulai habis maghrib itu, ulat dia pas keluar semprot. Ulat yang kuning-kuning itu. Itu, kalau nanti semprot yang mana mati. Itu biasanya kan makan batangnya, kulokoti. Akhirnya patah. Berarti bapak juga mempertimbangkan waktu semprot sama waktu aktif dari hamanya gitu? Iya, harus dipelajari itu. Itu, nah kalau disemprot siang, dia silang di alam sana. Yang lat kuning itu, besar, agak besar ulasnya. Itu kalau makan batang, bukan makan daun. Akhirnya patahnya patah. Nah. Oke bapak, jadi itu aja pak beberapa pertanyaan yang saya ajukan pak. Terima kasih atas jawaban dan waktu berkenaan bapak. Saya ucapkan terima kasih pak.